Cabe. Ketemu lagi dengan aku, Yovita Kia. Oke, hari ini aku mau makan pakai gulai, gulai apa ya? Gulai ikan salai pakai daun singkong. Tadi aku ada masaknya, tapi tunggu dulu ya. Sebelum aku makan, aku mau make up-an dulu ya. Biar apa? Biar cantik, cuy. Kita make up-an dulu ya. Tapi make up-annya nggak usah lama-lama ya. Oke, selesai. Sekarang kita simpan. Oke, di sini aku udah punya gulai daun singkong ikan salai. Ini ikannya. Ini daun singkongnya. Ini gulai ya. Tadi bumbunya cuma pakai bawang merah, bawang putih, santan. Aku pakai santan kara. Kemudian lada, jahe, kunyit. Pokoknya lumayan lengkap sih ya bumbunya. Jadi hasilnya begini. Oke, sekarang kita mau makan. Aku ngambil nasi dulu. Aku juga punya kerupuk ya. Oke, aku sudah ngambil nasi. Seperti biasa sebelum makan kita doa dulu ya. Doa selesai. Sekarang aku mau minum dulu. Aku udah cuci tangan ya. Sekarang waktunya kita makan. Di sini aku juga punya cabai bulat. Kita ngambil gulainya. Mari makan semuanya. Ya, enak banget tuh. Mantap. Cabe. Mantep, enak banget nih, sumpah.
Aku kalau makan daun singkong di santenin gini, suka pakai cabai bulat ya. Lebih enak rasanya. Enak banget ini. Ya, aku juga mau ngucapin ya buat teman-teman yang muslim, selamat menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi corona lagi seperti ini. Semoga tidak menyurutkan semangat untuk menjalankan ibadah puasanya ya. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman muslim di seluruh Indonesia maupun di daerah lain. Ini enaknya enak nggak kaleng-kalengan ya. Enak, enak beneran. Aku mau nambah. Ini loh bentuk ikannya gini. Aku nggak tahu ya ini ikan apa ya. Tapi enak banget tuh.
Oke, sudah habis. Sekarang aku mau minum. Sebenarnya dus singkong mau diapain juga tetap enak ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang baru bergabung juga demikian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu di next video aku selanjutnya ya. Dadah!